Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, adik kakak, amma nak share kisah di mana tahun pertama hingga tahun ketiga selepas kenabian. Di mana permulaan wahyunya, iaitu awwaluma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Ru'ya as-salihati fin naumi. Fakana لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه خلائي. Jadi, apa maksudnya adik teks Arab tu? Perkara pertama yang berlaku ketika turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah secara mimpi yang benar. Sewaktu baginda tidur, biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh baginda seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu, baginda gemar menyendiri di Gua Hira. Daripada sejak turunnya gabani wahyu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak gabani lebih banyaklah menyendiri di Gua Hira tu. Riwayat Bukhari. Wahyu pertama diturunkan oleh Jibril ketika baginda sallallahu alaihi wasallam di mana pada bila berumur 40 tahun, iaitu pada malam 21 Ramadan bersamaan 10 Ogos 610 Masihi. Okey, wahyu yang dimaksudkan ialah surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Kalau tengok dalam kitab Rahi' Al-Maktum ni, dia kata ini merupakan pendapat Safiyur Rahman Mubarak Furi. Kebanyakan pada ulama memilih tarikh penurunan wahyu pada 17 Ramadan, manakala 21 Ramadan ni ialah pendapat Safiyur Rahman Mubarak Furi di dalam kitab Rahi Al-Maktum. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, lagu mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, yakni wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan apa? Setiap makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuku tangan darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-A'la ayat ke-90 surah ke-96 ayat yang 1 hingga 5. Okey, di situ saja untuk kisah pada kali ini. Semoga bermanfaat. Boleh pakat-pakat share, dan jangan lupa untuk subscribe bagi untuk apa ni, orang lain mendapat manfaat dengan channel Abang Afiq ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.